Sambo malu. Mantan anak buah Verdi Sambo bongkar borok Sambo di pengadilan. Namun sebelum ke pembahasan, dukung channel ini dulu dengan cara like, komen dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita menarik dan viral dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak beritanya. Sifat asli terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Verdi Sambo dibocorkan mantan anak buahnya, Arianto, Selasa tanggal 22 November tahun 2022. Aib Verdi Sambo dibuka di hadapan banyak orang. Tanpa rasa takut, mantan anak buah bocorkan hal ini menurut mantan anak buah Arianto. Sang terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, Verdi Sambo memiliki sifat yang temperamen. Mudah sekali marah, terlebih, kata dia, saat sedang menghadapi masalah. Menurut Arianto, salah satu yang sering dilakukan sang terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, Verdi Sambo adalah ia selalu memarahi para anak buahnya yang pekerjaannya tidak selesai. Adapun kesaksian Arianto tentang sifat temperamen Verdi Sambo itu dia ungkapkan di sidang perkara obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jaksel Kamis tanggal 10 November tahun 2022. Sifat temperamen dan mudah marah Verdi Sambo itu terungkap saat muncul pertanyaan kuasa hukum Irfan Widianto yang menanyakan bagaimana sejauh ini Arianto mengenal atasannya itu. Adapun Arianto dikenal sudah cukup lama bekerja dengan Verdi Sambo, yakni selama 6 tahun. Kalau ada masalah yang tidak sesuai, pasti dimarahi, kata Arianto. Temperamental berarti Pak Verdi Sambo, tanya kuasa hukum. Iya, jawab Arianto. Kemunculan saksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Azan Romer di persidangan terdakwa Verdi Sambo menghadirkan beberapa keterangan baru soal kronologi pembunuhan ajudan favorit Putri Chandrawati itu, Kamis tanggal 10 November tahun 2022. Sebelumnya, Azan Romer sang mantan ajudan Verdi Sambo itu blak-blakan mengaku takut pada mantan atasannya itu dengan berbagai macam alasan. Terkini, Azan Romer menyebut bahwa ketika Brigadir J tewas dihabisi, justru Verdi Sambo langsung memasang badan melindungi pelaku, yaitu Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae. Adapun Azan Romer mengatakan, keinginan Verdi Sambo untuk melindungi Baradae itu dikatakan ketika para ajudan dikumpulkan setelah Brigadir J tewas. Ketua Majelis Hakim, Wahyu Iman Santosa, bertanya kepada Azan Romer terkait apa yang disampaikan oleh Verdi Sambo ketika mengumpulkan ajudannya tersebut. Bagaimana kalau ini terjadi pada anak, istri, atau keluarga kalian? Kata Azan Romer, menirukan perkataan Verdi Sambo, pada sidang yang digelar di PN Jakarta Selatan, Selasa tanggal 8 November tahun 2022. Setelah peristiwa tersebut, Azan Romer juga menyebut jika Verdi Sambo berani mempertaruhkan jabatan demi membela Baradae. Richard Baradae, kamu akan saya bela walaupun pangkat dan jabatan taruhannya, kata Azan Romer, menirukan perkataan Verdi Sambo pasca peristiwa pembunuhan Brigadir J. Nah, gimana menurut Anda? Jangan lupa tulis komentar kalian ya. Sampai jumpa di berita selanjutnya.